Hari Tano yang memang dekat dengan SBY. Wah, jangan-jangan. Saya kan secara pribadi kan tidak bisa membongkar itu. Karena itu kan harus ada lembaga yang ditentukan, lembaga hukum yang profesional, lembaga hukum yang sudah diatur di lembaga ketatanegaraan kita. Ya. Saya tidak bisa melakukan sendiri kan. Ya. Mana mungkin seorang Antasari melakukan penyidikan, penuntutan dan persidangan. Jadi jika saya ditopang oleh lembaga penyidik, lembaga penuntut yang ada, ya mengapa tidak kita? Karena bukan saya saja, seluruh masyarakat Indonesia ingin kejelasan masalah ini. Siapa sebetulnya perencana, siapa sebetulnya otaknya? Saat ini masih dalam proses penyelidikan. Dalam proses penyelidikan itu kita mengumpulkan informasi-informasi sebanyak mungkin yang sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap 13 orang yang nanti akan kita gelar. Dalam gelar perkara ini nanti kita akan menentukan apakah kita tingkatkan ke dalam proses penyidikan atau tidak. Dalam proses penyidikan tentunya nanti kita akan mencari siapa tersangkanya. Saya tidak pernah punya maksud untuk mengancam. Itu dengan jelas dan tegas. Yang kedua, saya juga tidak punya kapasitas. Ya, karena saya tidak punya kekuasaan. Ya, tidak dalam kapasitas bisa mengancam-mengancam. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Pertarungan Antasari, saya pikir akan dilakukan secara elegan dengan memulainya dari bawah, meneliti satu persatu tokoh-tokoh sentral dari sidang terdahulu seperti Rani Juliani, Wiliardi Wizard atau Cyrus Sinaga, kemudian naik ke atas sampai bisa memojokkan Sang Master dengan menghajarnya secara telak dengan bukti yang tidak terbantahkan. Tapi Anda atas yang kemarin sungguh di luar perkiraan. Antasari dengan lancar menghantam perlahan Pak Mantan dengan pernyataan persnya di Bareskrim dalam kaitannya dengan kasus kriminalisasi yang menimpanya. Antasari mengungkapkan bahwa Haritano adalah jubir Cikeas, utusan SBY yang menitip pesan agar Pak Besan tidak ditahan. Antasari mengambil langkah pembuka yang aneh untuk permainan catur yang diam. Mulai Haritano Sudibjo atau HT, media di Indonesia yang wajahnya hampir tiap hari nongol di TV, dan Partai Perindo bentuknya dihafal betul oleh anak-anak di penjuru negeri. Keterlibatan Haritano dalam pusaran kasus kriminalisasi Antasari membuat saya jadi berpikir, jangan-jangan memang ada korelasi antara melambungnya kerajaan bisnis Haritano karena kedekatannya dengan dinasti Cikeas. Jadi, iseng pengen kulitin dikit-dikit dan kepoin sejarah Mas Haritano ini. Dia perusahaan Baik Investment yang dia dirikan pada tahun 1989. Haritano menunjukkan potensinya sebagai seorang oportunis tulen yang sangat jeli melihat peluang peruntukannya meningkat pesat secara tumbangnya Orde Baru. Ya, efek sistematik dari tumbangnya Orde Baru otomatis berpengaruh pada perusahaan kroni-kroni penguasa terdahulu. Goncangnya perusahaan elektronik kroni, Pak Harto, dilihat sebagai peluang bagi broker profesional seperti Haritano. Model kerjanya dengan cara berinvestasi pada perusahaan sakit dan kemudian menjualnya kembali dengan harga tinggi. Setelah perusahaan tersebut dipoles sampai mengkilap, ya, sebuah langkah besar adalah saat Haritano berhasil mengakuisisi Bimantara Citra, perusahaan milik keluarga Cendana, dengan membeli sebagian besar sedemikian saham dari Bambang Triatmojo. Lalu dia rubah nama perusahaan itu menjadi Global Mediacom. Sepertinya disinilah titik awal di mana Haritano akhirnya fokus di bisnis media. Berbeda dengan tipikal taipan etnis Tionghoa di Indonesia pada waktu itu yang terkesan tertutup, pendekatan bisnis Haritano cenderung mencolok dan sebagai pembanding.
Dia itu ada Antoni Salim, owner dari grup Indosiar, yang hampir tidak pernah mengakses di stasiun miliknya. Sedangkan Style Haritano, kebalikannya, dia tidak risih untuk eksis di segala media, bahkan tidak segan untuk langsung merapat ke istana. Begitu SBY terpilih untuk pertama kalinya di 2024. Berikatan Haritano dengan SBY bukan rahasia umum. Dengan Trijaya FM, sebuah stasiun radio yang juga diakuisisi oleh Haritano, berhasil menggantikan SBY dalam Tokyo Eksklusif, sekali pekan live di istana. Kelulusan Haritano dalam mendapatkan perhatian pihak penguasa menempatkan dia di posisi yang nyaman dan strategis. Mungkin saja dengan bekal kartu mati, tokoh-tokoh nasional yang dia kasih makan, dia bisa semakin lugas dalam membesarkan perusahaan media miliknya yang sampai sekarang. Dan mungkin juga karena faktor kedekatannya dengan pihak penguasa, beberapa kasus hukum yang pernah menjabat Haritano begitu saja menguap. Dan ini, seingat saya, inilah beberapa kasus yang saya ingat pada tahun 2006. Laporan Egy Sujana ke KPK mengenai pemberian upeti ke penis tanam lewat orang-orang terdekat SBY. Bukti adanya praktek KKN antara Haritano dengan Dino Patijalal sebagai jubir presiden kala itu mendasari langkah hukum dari Egy. Dan memang faktanya, kakak Dino yang bernama Iwan Jalal menjadi direktur operasional Global TV waktu itu. Pertarungan Antosari saya pikir akan dilakukan secara elegan dengan memulainya dari bawah, meneliti satu persatu tokoh-tokoh sentral dari sidang terdahulu seperti Rani Juliani, Wiliardi Wizard atau Sairo Sinaga, kemudian naik ke atas sampai bisa memojokkan sang master dengan menghajarnya secara telak dengan bukti yang tidak terbantahkan. Tapi Anda atas yang kemarin sungguh di luar perkiraan. Antosari dengan lancar menghantam perlahan Pak Mantan dengan pernyataan persnya di Bareskrim dalam kaitannya dengan kasus kriminalisasi yang menimpanya. Antosari mengungkapkan bahwa Haritano adalah jubir Cikeas, utusan SBY yang menitip pesan agar Pak Besan tidak ditahan. Antosari mengambil langkah pembuka yang aneh untuk permainan catur yang diam. Mulai Haritano Sudibjo atau HT, media di Indonesia yang wajahnya hampir tiap hari nongol di TV, dan Partai Perindo bentuknya dihafal betul oleh anak-anak di penjuru negeri. Keterlibatan Haritano dalam pusaran kasus kriminalisasi Antosari membuat saya jadi berpikir, jangan-jangan memang ada korelasi antara melambungnya kerajaan bisnis Haritano karena kedekatannya dengan dinasti Cikeas. Jadi iseng pengen kulitin dikit-dikit dan kepoin sejarah pas Haritano ini. Dia perusahaan Baik Investment yang dia dirikan pada tahun 1989. Haritano menunjukkan potensinya sebagai seorang oportunis tulen yang sangat jeli melihat peluang peruntukannya meningkat pesat secara tumbangnya Orde Baru. Ya, efek sistematik dari tumbangnya Orde Baru otomatis berpengaruh pada perusahaan kroni-kroni penguasa terdahulu. Goncangnya perusahaan elektronik kroni Pak Harto dilihat sebagai peluang bagi broker profesional seperti Haritano. Model kerjanya dengan cara berinvestasi pada perusahaan sakit dan kemudian menjualnya kembali dengan harga tinggi. Setelah perusahaan tersebut dipoles sampai mengkilap, ya, sebuah langkah besar adalah saat Haritano berhasil mengakuisisi Bimantara Citra, perusahaan milik keluarga Cendana, dengan membeli sebagian besar sedemikian saham dari Bambang Triatmojo. Lalu dia rubah nama perusahaan itu menjadi Global Mediacom. Sepertinya disinilah titik awal di mana Haritano akhirnya fokus di bisnis media. Berbeda dengan tipikal taipan etnis Tionghoa di Indonesia pada waktu itu yang terkesan tertutup, pendekatan bisnis Haritano cenderung mencolok dan sebagai pembanding. Dia itu ada Antoni Salim, owner dari grup Indosiar yang hampir tidak pernah mengakses di stasiun miliknya. Sedangkan Style Haritano, kebalikannya, dia tidak risih untuk eksis di segala media, bahkan tidak segan untuk langsung merapat ke istana.
Begitu SBY terpilih untuk pertama kalinya di 2024. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.